Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan dimanapun berada ya. Kita lihat ini udah mulai keluar dari belakangnya. Untuk yang berangkat hari ini di hari Senin kawan-kawan, tepatnya tanggal 25 Desember. Di mana yang berangkat ada pemain Sibolga Jakarta ya. Atau yang biasa ini di loket di Tangerang. ILS 071. Bus dengan bodi yang sangat bagus ya, atau udah jarang sekarang ini bodi ini di bus ILS berbodi Luxobus kan kawan. Gimana ini karoserinya sendiri udah tutup ya, dan dia ini udah suspensinya udah balonnya bukan per lagi, sasisnya udah 1626. Di mana di sini terpantau lumayan ramai orang ya untuk yang berangkat hari ini. Kita coba maju ke depan sebentar. Ini di parkiran ada ILS 23.000 dinar. Di mana akan berangkat besok. Dan 43 masih tidur nyenyak di parkiran loket ILS Bogor kawan-kawan ya. Untuk repaint sendiri ini kemarin direpaint di karoseri Cakra kan kawan ya. Karoseri pola di Cakra Persada. Jadi bodinya ini hasil repaint dari Cakra. Dan ini udah dipersilakan ya untuk menaiki bus oleh pansor tadi. Dewa Angin, gimana kabar? Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, makan. Perkiraan sewa hari ini gimana? Kelihatan oleh Dewa Angin? Full. Weh, padahal ini tanggal 25 ya? Iya. Jadi yang pulang ini kayaknya yang tahun baruan ya? Oh, Natal. Natal, kan Natal udah hari ini. Iya, Natal di jalan. Oh, Natal di jalan. Nah. Oke, makasih infonya untuk Dewa Angin. Luxobus ini cincunya Bang Mawardi ya, dimana seberduanya anaknya Bang Mawardi sendiri ya. Jam 1 lewat 52 menit ya, kita lihat udah berbaris di samping bus para keluarga yang mengantar hari ini ya. Luar biasa untuk ILS 071, dimana ini kayaknya udah rutin ya untuk mengisi trip Bogor, soalnya kita tahu sendiri pemain Bogor banyak yang nggak jalan kan kawan ya. Ada 43, ada 083. Jadi dia di 071 ini sebagai pengganti ya. Nah, di sini nih ada Bang Patli. Ini supir duanya ya, atau anaknya Bang Mawardi sang cincu kan kawan ya. Ikut juga menunggu ya, menunggu untuk didata oleh pansor. Mungkin kita tanya-tanya dulu ya, Bang Patli, gimana kabar? Alhamdulillah ya. Baru sekarang sempat ngeplok lagi ILS 071. Ngomong-ngomong ini udah rutin kesini ya? Dua kali. Sebagai pengganti apa sebagai trip rolling? Sementara apa? Pengganti? Rolling. Oh, rolling. Berarti ini emang dari kantor ya? Iya.
Kadir. Ini Bang Kadir sang herpel. Helper dari ALS Kuning 71. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Lancar-lancar aja Bang ya. Kirim terkantik dari Alangkai. Aku mentungpo. Dari Alangkai. Oh. Alangkai aku. Ya ya, makasih Bang ya. Oh ya ya ya. Sehat selalu. Sedang sibuk nih si Robi nih. Pemasangan lampu baru. Ada kita lihat ALS 23. Jadi dia ini di request kawan-kawan ini. Ini pemasangan oleh kru dari ALS 23. Cakep juga ya. Oh, angin gede banget. Woi, ada bocah. Ngapain? Ngapain di sini, woi? Nungguin apa? Nungguin ALS. ALS. Ada kata-kata enggak? Kasih kata-kata dulu. Enggak ada kata-kata. Udah ntar minta telolet ya. Di sini hujan kawan-kawan ya. Di Bogor ini baru turun hujan tadi. Cuman cuaca terang ya. Dan di dalam masih proses pendataan. Sebentar lagi akan selesai kawan-kawan ya. Kita tunggu aja di bawah kolong tol sini. Tambah deras hujannya nih. Untuk di balik kemudi ada Bang Fadli ya, yang berangkat, yang membawa dari loket Bogor. Oke, beres ya, jam 2 lewat 15 menit. Di bawah hujan deras, ALS 71 siap meninggalkan loket ALS Bogor. Ada basurinya kah? Jalan buat ALS 071. Semoga selamat dan lancar sampai kota tujuan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.